Tumis pare sangat simpel dan enak. Lalu air mendidih masukkan garam dan minyak supaya pare tidak pahit. Kemudian angkat lalu tiriskan. Setelah itu tumiskan bawang putih dan bumbu tauco sampai harum, baru taruhlah pare dan diaduk rata. Lalu tuangkan sedikit air tepung kanji kemudian tumis sampai masak. Siaplah pare spesial ini guys.